Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Oki di Oki Channel. Bagaimana kabar kalian? Apakah sehat semua? Semoga selalu sehat dan dilimpahkan rezekinya ya. Oke guys, untuk timun kita sudah siap dipanen ini. Kita manfaatkan lahan sempit. Dengan media seadanya kita bisa menanam timun sendiri di depan rumah ya guys. Untuk timun saya sendiri ini saya tanam di depan rumah. Wah, dekat jalan kayak gini guys. Wah, mohon maaf kalau agak rame, banyak sponsor ya. Jadi di sini kita manfaatkan lahan sempit untuk ditanami timun. Dengan semini ini, sesimpel ini, kita bisa menghasilkan sayur sendiri di depan rumah ya. Meskipun hasilnya tidak begitu bagus karena banyak faktor ya guys. Dikarenakan ini jam 12 siang ini masih redup kayak gini. Untuk cuacanya kayak gini, sangat mendung sekali. Jadi pada saat penanaman ini jarang sekali terkena cahaya sinar matahari guys. Jadinya untuk timunnya kurang begitu bagus ya. Tapi setidaknya kita bisa menanam sayuran sendiri di depan rumah ya. Sekedar inspirasi saja buat teman-teman, jika keterbatasan lahan kalian bisa menanam timun seperti ini ya guys. Wah ini guys. Mohon maaf karena banyak sponsor guys. Menanam timun dengan menggunakan pupuk NPK dipupuk setiap 1 minggu sekali dengan media galon bekas kayak ini, dan tatakannya ini dari bambu guys. Nah, ini dari kawat dan ini dari bambu. Kita bisa menghasilkan timun secantik ini. Untuk buahnya ya ada yang bagus, ada yang kurang bagus. Mungkin dikarenakan sinar matahari ini kan biasanya terkena pagi sampai agak siang guys. Dikarenakan cuaca sering mendung, sering hujan. Hujannya sampai 3 hari, 2 hari. Jadinya untuk hasil timunnya kurang begitu bagus. Ya mohon maaf buat teman-teman kalau hasilnya kurang memuaskan. Tapi setidaknya kita di sini bisa memberikan contoh buat teman-teman untuk memanfaatkan lahan sempit untuk ditanami timun sendiri ya. Oke, nanti yang besar-besar ini akan saya panen guys. Untuk yang kecil dibiarkan dulu untuk panen berikutnya ya. Oke, semoga teman-teman terinspirasi. Jika ada yang ditanyakan bisa tanya di kolom komentar dan bisa DM ke Instagram saya di Oki Febrian. Oke, langsung kita panen saja guys. Oke guys, jadi inilah hasil panen kita. Cukup lumayan ya, kita bisa menghasilkan timun sendiri meskipun lahan kita sesempit ini ya. Untuk jenis timunnya ini timun kiuri, sejenis timun Jepang ya. Jadi agak kehijauan. Semoga bisa menginspirasi sahabat Oki Channel. Jika teman-teman keterbatasan lahan, jangan pernah takut menanam, jangan pernah takut mencoba, karena menanam itu sangat mudah ya. Dengan lahan sempit ini kita bisa menghasilkan sayuran sendiri dan bisa untuk mencukupi kebutuhan sayur di rumah ya. Oke, jika teman-teman suka video saya jangan lupa like dan subscribe dan klik tombol lonceng supaya kalian tidak ketinggalan video-video updatean dari saya. Terima kasih, salam Oki Channel.